Halo Sobat Komando yang cita-citanya ingin menjadi orang kaya dan membahagiakan kedua orang tuanya. Hadir bosku. PT 91M Pendekar jenis tank satu-satunya milik Tentera Darat Malaysia ini ternyata pernah menjalani uji coba atau percobaan yang sanggup membuat Pak Bambang menahan nafas selama 1 tahun lamanya, canda bos. Tepatnya resimen ke-11 Kor Armor Malaysia pernah melaksanakan latihan fording snorkeling yang melibatkan kereta kebal PT 91M Pendekar atau latihan seperti penerobosan genangan air bos yang dilakukan di trek Wasing Pit yang dilakukan pada 10 hingga 11 Februari 2021 yang lalu. Seramai 2 orang pegawai dan 15 anggota lain-lain pangkat dilibatkan untuk menguji kompetensi dan kemampuan anggota serta keupayaan aset kereta kebal Malaysia itu. Latihan ini melibatkan 3 unit kereta kebal PT 91M Pendekar yang terlihat sedang menerobos genangan air. Seperti ini bos fotonya. Menurut admin, latihan ini sangat-sangatlah berguna sekali untuk menguji kesiapan para kru dan tentunya kereta kebalnya sendiri. Jika nanti di medan pertempuran ada genangan air semacam ini, bisa melibas dengan lancar jaya dan tidak mogok alias macet bos. Bagaimana menurut Anda, Sobat Komando? Salam Komando.